Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jalan malam. Menikmati angin malam. Suasana malam yang dingin, teduh, membuat hati kadang jadi nyaman. Lalu lintas masih ramai. Dan kita coba nikmati situasinya. Jalan yang penuh indah, jalan yang mempesona. Halo, aku nih Gemolang sih. Rapat Pak Tulus. Yo. Baik, situasi malam yang sangat kelam. Kami masih coba nikmati proses perjalanan malam. Dan perjalanan yang sangat indah, kawan. Ba'da Ramadan ternyata maksud kami bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan lalu lintas juga ramai ya. Kehidupan terus bergerak, mungkin persiapan lebaran, mungkin juga habis sholat tarawih. Mungkin ada yang cari lauk untuk santap sahur. Bisa juga. Ada yang mencoba menikmati situasi malam ya. Nikmati situasi malam. Armada di pinggir jalan berjajar sedang istirahat, mungkin luar kota ya, masih menjalankan tugas. Nah, jalan malam sebuah pilihan, dingin, nyaman bro, nyaman, enak gitu. Karena udara malam itu sejuk, setelah seharian panas membakar bumi, membakar tubuh, membakar raga. Tapi malam ini kita mencoba menikmati suasana malam. Kalau jalan malam kecepatan 20, Kang. Ya, menikmati malam kecepatan 20. Nah, malam. Malam yang indah, perjalanan yang mantul, Kang. Teduh, angin semilir sepoi-sepoi. Masuk ke urat nadi, masuk ke ulu hati, menjadi getaran tersendiri di bulan suci Ramadan. Moga ada keberkahan dari Allah, moga teraih Lailatul Qadar. Banyak zikir sir, banyak melakukan muamalah yang syariah, yang islami, melakukan jalan kebaikan, selalu disertakan Allah dalam langkah dan kegiatan. Sekali lagi, sertakan Allah dalam langkah dan kegiatan sehingga segala sesuatunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih suasana malam yang indah. Jadi lampu-lampu yang ada di kiri jalan seperti bintang-bintang teknologi yang hadir di kota. Lampu-lampu neon di pinggir jalan seperti mahkota dunia yang terus bersinar. Karena lampu ini seperti geliat peradaban, geliat kehidupan. Apabila lampu kaki lima ini berhenti atau mati, temaram, kelam, artinya mereka sudah kembali ke peraduannya. Nah, di sepanjang jalan masih banyak orang yang mengais rezeki. Sepanjang jalan masih banyak orang yang mencari nafkah. Ya. Masih mencari nafkah.
Bray. Piye piye piye. Wis tak lebokke. Sukamto Sastro Dimejo Channel. Ya iki iki iki. Iki keturunan namaku to, Sukamto Sastro Dimejo Channel ya. Nggih, lak mlebu jenengan. Ya. Wis tak lebokke loro. Ya. Baik, tadi ketemu Bibli. Ya, Bibli. Baik, ketemu Bibli. Juragan sate di Gemolong. Masih ada di perkampungan, masih tapi di kota Gemolong. Kota yang indah, penuh dengan pesona, penuh dengan estetika, penuh gejolak dan gelora peradaban. Baik kawan-kawan, kita terus berjalan lewat, kita menuju arah Taman Kota. Ya, Taman Kota akan menuju ke Kampung Perumnas Jembat Asri. Kebetulan kita mau datang ke rumahnya Pak Kus ya, untuk koordinasi. Ini 2124 ya, masih eksis, masih buka, luar biasa. Anggotanya banyak yang beli, luar biasa, sukses senantiasa. Suasana perkampungan, ya luar biasa di Perumnas. Neon-neon menyambut gelar bulan suci Ramadan sama kita. Dan pernah pergi kehidupan yang luar biasa di Perumnas. Perumnas Gemolong Permai. Halo. Kampung Perumnas ya. Kampung yang teduh kemarang. Jam 9 tapi sudah pada datang peraduan atau sudah mulai istirahat ya. Jam 9 malam. Baiklah. Ini Masjid Perumnas Jembat Asri yang ramai sekali, yang makmur sekali, luar biasa. Baik, terima kasih atas atensinya. Berkah manfaat masalah di dunia wal akhirah. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.